Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kabar Anda hari ini selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kali ini semangat ya untuk Anda yang berjuang dan memperjuangkan merawat burung cendeknya. Bermacam-macam cara sudah saya berikan solusinya ataupun permasalahan bagi burung cendek. Nah, kalian yang kali ini ingin memanfaatkan sebuah bahan herbal. Bahan herbal ini salah satu bahan dapur yang ternyata bermanfaat untuk burung cendet ya. Bahan masak di dapur ini ya berupa bawang putih loh ya. Kemarin kalau bawang putih hanya saya sarankan untuk ketika cabut ekor bulu tidak tumbuh diolesin pakai bawang putih ya. Itu juga mampu sebenarnya. Nah, ternyata banyak sekali ya manfaat dari bawang putih di sini. Saya kupas untuk Sobat Mania, ternyata bisa sebagai suplemen atau vitamin burung loh bawang putih. Nah, secara garis besar bawang putih sebagai obat daya tahan tubuh si burung cendet loh. Ini cocok buat burung yang sering dilombakan ya. Nah, masalahnya untuk burung cendet yang sering dilombakan itu harus memiliki fisik yang kuat loh. Misal contoh ya, ada beberapa sesi di lomba sebenarnya, ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Nah, ketika daya tahan atau fisik kuat di sini dimiliki oleh burung cendet kalian, maka kebanyakan sesi pertama itu juara 1, sesi kedua juara 1, tetap juara ya, tetap fit prima ya, on fire gitu katanya. Namun ketika burung cendet ini memiliki fisik yang tidak kuat ya atau fisik lemah, maka kebanyakan terkadang sesi 1 itu burung on fire atau juara. Kemudian sesi 2, sesi ketiga dia tampilannya sudah lemes ya. Atau kurang maksimal lah, tidak on fire katanya ya. Nah, di sini untuk saudaraku Kicomania, saya akan kupas nih untuk saudara Kicomania bagaimana cara untuk menggunakan atau memanfaatkan bahan herbal ini yang berupa bawang putih ya. Nah, sini saya akan kasih tahu loh untuk Sobat Kicomania beberapa manfaat ya, atau kegunaan atau khasiat dari bawang putih tersebut ya. Ternyata bawang putih di sini untuk saudara Kicomania seluruh Nusantara ya, yang memiliki kandungan senyawa atau belerang. Jadi penggunaannya tidak boleh banyak dulu ya. Yang pertama manfaatnya atau khasiatnya bisa mengobati luka ya. Ini biasanya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, biasanya luka paru ya, luka kaki atau mungkin kejepit ya akibat burung cendet itu sering geruji ataupun gelabakan ya. Bisa menggunakan bawang putih ya. Dan juga manfaatnya yang selanjutnya ya, itu menghangatkan tubuh ya. Dalam artian menghangatkan tubuh untuk saudara Kicomania, kebanyakan penghangatan itu melalui penjemuran saja. Ya, itu kan di luar. Namun efek dari manfaat bawang putih di sini bisa menghangatkan tubuh si cendet melalui dalam, ya. Nah, kemudian untuk saudara Kicomania, ternyata bawang putih manfaatnya yang ketiga yaitu mengobati flu. Ini biasanya terjadi pada burung cendet yang itu suka mangap akibat dari tersumbatnya lubang hidung ya, karena lubang hidung biasanya berair ya, jadi flu. Nah, ini cocok diberikan bawang putih loh ya. Ini biasanya terjadi pada cuaca ekstrim atau dingin, misal contoh di musim hujan. Nah, selanjutnya manfaat untuk bawang putih sendiri sebagai antivirus. Jadi burung bisa kebal dari virus loh ya, atau dari penyakit. Nah, meski sering dibawa kemana-mana, misal contoh minggu ini main ke kota sebelah ya, minggu selanjutnya ke kota yang lain ya, ini berpindah-pindah, maka dengan antivirus di sini burung tidak gampang terkena virus ya. Dan juga manfaat dari bawang putih sendiri untuk saudaraku Kicomania itu bisa menangkal parasit atau anti parasit. Karena kandungan dalam bawang putih sendiri itu mengandung zat alisir atau antibodi ya, menangkal parasit yang mau masuk ke tubuh si burung cendet. Banyak sekali parasit sebenarnya. Nah, yang keenam yaitu untuk saudaraku Kicomania, kandungannya bisa mengantisipasi yaitu jamur ya. Karena bisa menghambat mikotoksin pada
jamur tersebut ya, untuk saudara kecamania ya. Nah di sini banyak sekali jamur yang bisa berkembang biak, misal contoh di kotoran-kotoran itu ya, mungkin kita lupa nggak sering bersihin gitu ya, jadi itu bisa menghambat loh jamur tersebut. Nah yang selanjutnya yaitu antibakteri ya, apa saja bakteri yang bisa masuk ya, yang ditangkal oleh di sini ya, oleh kandungan dari zat senyawa di sini atau belerang yang dimiliki oleh burung cendet ya. Oh, dimiliki ya. Yang selanjutnya yang ketujuh ya, ini antibakteri ya, antibakteri. Bakteri yang bisa masuk biasanya dalam pencernaan, yaitu biasanya bakteri yang bisa ditangkal ya, atau ditepis ya, atau ditolak masuk oleh efek dari pemberian dari bawang putih di sini, biasanya bakteri Escherichia ya, ada Salmonella, Streptococcus dan Klebsiella dan juga Bacillus ya. Ini biasanya mengganggu di bagian pencernaan. Jadi kebanyakan burung cendet itu ketika mencret ya, itu mungkin termasuk dari bakteri ini. Maka lakukanlah pemberian yaitu bawang putih yang Anda bisa menjadi solusinya ya. Selanjutnya manfaat dalam kandungan si bawang putih di sini bisa menjaga daya tahan tubuh ya. Kalau ketika mungkin ada perubahan cuaca loh di situ ya. Nah selanjutnya yaitu menghilangkan benjolan. Ini adalah kasus yang mungkin saat ini banyak sekali yang bertanya ini kepada jenis-jenis burung ocehan ya. Misal contoh ada kacer ya, ada cucak hijau, ada murai, juga cendet yang mengalami hal-hal seperti benjolan atau parasit di situ ya. Maka di situ tidak perlu untuk diolesin, karena caranya itu kalau ketika burung cendet mengalami benjolan itu tidak harus diolesin, tetapi harus dimasukkan ya, atau dikonsumsi oleh burung cendet tersebut ya, itu menghambat sebenarnya. Ini cocok loh. Nah, masalah cara pemberiannya bagaimana? Di sini saya akan mengupas cara pemberiannya. Pemberian di sini bisa Anda lakukan ada dua cara, yaitu bisa dengan air minum ataupun dengan makanan ya. Di mana air minum di sini untuk bawang putih sendiri, ambillah 3 biji atau biji 3 ruas dari bawang putih itu kita blender. Kita blender dengan halus, kemudian kita campur dengan air panas 1 gelas lalu didiamkan. Nah, kemudian ampasnya itu dibuang ya. Kita ambil airnya saja, kemudian bisa diberikan. Ini kalau bisa diberikan pada burung cendet ya. Nah, kalau tidak bisa diberikan, cara yang kedua bisa Anda lakukan yaitu dengan memberikan makanan. Makanan di sini untuk bawang putih sendiri, bawang putih itu dipotong-potong secara halus, kemudian diberikan kepada jangkrik. Nah, jangkrik itu baru diberikan kepada si burung cendet. Namun, kalau Anda tega, ya Anda bisa menggunakan potongan-potongan kecil itu dimasukkan ke perut si jangkrik. Ini salah satu mungkin bisa Anda lakukan kalau itu Anda berinisiatif untuk tujuan, yaitu semuanya dalam keberhasilan, kesuksesan dalam merawat burung cendet. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari bawang putih ya. Sampai ketemu di episode berikutnya, tentunya dengan konten-konten yang saya akan kupas di sini, tetap ya satu jalurnya hanya di Cendeter seluruh Nusantara ya. Sukses selalu buat kalian, sampai ketemu. Jangan lupa buat Anda yang ingin belajar, silakan terus belajar dan terus dukung channel ini agar lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Silakan share ke media sosial yang kalian punya sekiranya video dan konten ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.